Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Datuk Lee Chong Wei. Ada adik wanita Melayu muka sebiji sejebon. Jeng jeng jeng. Lama sebenarnya kita tak dengar nama hero negara Datuk Lee Chong Wei. Cik Kiha teringat nama dia sebab terjumpa satu artikel tahun 2016 lepas yang ceritakan pasal dia dengan seorang student, Ika Syazwani dari Universiti Utara Malaysia. Ika waktu tu post ucapan tahniah dia dalam Facebook. Waktu tu viral sekejap nama Ika ni sebab ramai yang cakap dia ada muka seiras dengan jago badminton negara tu. Siapa yang sangka orang ramai akan kata wajah saya seperti Datuk Lee Chong Wei? Mungkin kerana kami mempunyai struktur wajah yang sama. Kata Ika, muka diorang mungkin sama sebab dia memang ada darah berketurunan Cina dari belah nenek dia. Sebenarnya itu bukan first time diorang disamakan sebab tahun 2013, Chong Wei menang perak dekat Olimpik Rio, Brazil. Perkara itu pun pernah menjadi perhatian netizen. Saya sentiasa ingin ketawa mengenai perkara ini kerana bagi saya segalanya amat kelakar. Saya tidak menjangka ia akan menjadi viral. Ika kongsi lagi lepas muka dia viral, memang ramai yang add dia jadi friend dalam Facebook. Sampaikan ada yang minta nombor telefon untuk berkenalan lagi tu. Kalau nak cerita yang terbaru, sekarang ni Chong Wei walaupun dah bersara tapi dia masih lagi aktif bagi nasihat pada pemain-pemain muda negara. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Okay, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sticker ya. Janji-janji. Okay. 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.